5, 4, 3, 2, 1. Memikirkan halal dan haramnya. Yang kedua, dia tidak memikirkan
orang itu mau memikirkan hakikat harta kekayaan yang dimilikinya dan memikirkan akibat-akibatnya yang buruk, niscaya akan berpendapat bahwa gemar menolong orang lain lebih baik daripada mementingkan diri sendiri, dan gemar memberi lebih baik daripada kikir. Karena di situ dalam hadis saya dijelaskan, as-sadaqatu tudmi'u ghadabar rabb. Sedekah itu dapat menutupi kemarahan Allah. Murkanya Allah, orang itu harus mendapat bala, bencana atau musibah dengan sebab dia bersedekah. Kemarahan dan kemurkaan Allah akan sirna dan berbalik menjadi ridha dan rezeki Allah kepada diri. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, yaqulul abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalathun. Hamba Allah atau manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku, padahal hanya dalam tiga soal saja yang menjadi miliknya. Ma akala fa'abna, yang dia makan habis. Aula misalnya fa'abna, yang dia pakai rusak. Baju ke, pakaian, kendaraan, rumah rusak. Al-Qur'an yang diberikan kepada orang sebagai kebajikan. Artinya apa yang diberikan kepada orang lain sebagai kebajikan yang akan dia peroleh balasannya atau imbalannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma siwa dzalik fa huwa dzahibun wa dzalikuhu linnas. Selain itu harus dianggap kekayaan hilang dan ditinggalkan untuk kepentingan orang lain. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, mana yang lebih Anda sukai, harta Anda atau harta orang lain? Sahabat menjawab, tentu kami semua akan menyukai harta kami. Mana hartamu? Nabi tanya. Dia tunjuk kebun kurma, ya, perkebunan zaitun dan lahan yang sedemikian lebarnya. Itu semua harta kami, ya Rasulullah. Nabi jawab, bukan. Hartamu apa yang telah kau infakkan? Apakah diinfakkan untuk keluarga, istri dan anak-anaknya sebagai nafkah, atau di membantu pembangunan sarana peribadatan, atau membantu untuk mensejahterakan fuqara masyakin? Yang Nabi jelaskan, itulah hartamu yang ada sekarang adalah harta ahli waris orang lain. Sebab jika kamu meninggal, habis sudah. Paling diambilin buat kepentingan beli kain kafan, mungkin biaya penyelesaian jenazah sampai mengubur. Sisanya punya ahli waris. Mudah-mudahan saja ahli warisnya ngerti hukum agama. Dia manfaatkan peninggalan dari orang tuanya ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah redha. Kalau dia tidak ngerti akan hukum agama, akan dibinasakan untuk senang-senang, pura-pura dan manusia. Berarti orang tuanya meninggalkan
bara api neraka untuk mereka nikmati ramai-ramai. Esminta selalu memang tampak aneh, mengapa orang berjerih payah mengumpulkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Akan tetapi cobalah kita renungkan, jika seorang muslim tidak memanfaatkan harta kekayaan untuk kebaikan hidupnya di dunia dan akhirat, lantas untuk apa lagi katanya harta itu tidak dimanfaatkan. Rasulullah SAW menghendaki supaya kaum muslimin tidak mengangkangi harta kekayaan yang tidak diperlukan untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Dengan sabda beliau, ayyukum malu wa dinihi ahabbu ilaihi min malih, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta warisan daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada seorang pun dari kami, kata para sahabat, setiap orang dari kami hanya menyukai hartanya sendiri. Qalan fa inna malahu ma qaddama wa mala walidihi ma akhar. Yang dimaksud harta mereka adalah yang mereka sudah persembahkan berupa untuk sedekah, amal jariah, termasuk zakat dan sebagainya. Sedangkan harta warisannya di belakangnya, sisanya adalah punya ahli waris. Ya, di dalam hukum, seorang yang meninggal dunia, dia meninggalkan harta. Itu yang masih bisa dimanfaatkan, dipakai untuk si mayat. Pertama, persiapan mengurus mayat, jenazah. Kalau enggak ada hartanya lagi dari situ. Yang kedua, bayar hutangnya. Kalau dia punya hutang, karena pengalaman saat saya diundang cawaris, itu saya tanya berapa jumlah peninggalannya. Tahu ini. Berapa yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingannya? Gitu. Saya tanya, lantas ada hutangnya enggak? Ada. Berapa? Sekian. Selesaikan hutangnya dulu, sisanya baru berikan kepada waris. Ya. Apa jawab ahli waris? Begini ya, hutang dibagi-bagi aja, nanti masing-masing kami yang bayar hutang orang tua kami. Kira-kira bisa dipercaya ya? Nah, enggak kan? Berarti saya enggak congkak, saya enggak terima. Yang jelas keluarkan dulu hutangnya berapa, selesaikan baru di cak. Kalau dipecah dulu, nanti katanya anaknya masing-masing ahli warisnya mau bayar. Ini satu hal yang perlu diperhitungkan. Khawatir mereka nggak bayar. Maklum, yang namanya harta ya, itu selalu kalau dalam pecah waris saya lakukan hal yang seperti itu. Dan bahkan kadang saya minta 10% dari keseluruhan. Mungkin kalau 1 miliar hartanya, 100 juta saya minta keluarga untuk sedekah ahli waris ke pembangunan bangunan rumah peribadatan atas nama almarhum. Karena sekian banyak yang tinggalkan, almarhum kan dimati. Ya,
Kalau sekian banyak cuma hanya 100 juta, itu kecil. Selebihnya terserah kalian mau sedekah dan sebagainya. Itu juga dalam rangka saya cuma mengumumkannya. Kalau mereka bersikeras nggak mau, nanti urusan kami itu ya nggak apa-apa. Yang penting utangnya aja selesai. Sebab siapapun manusia yang kembali kepada Allah meninggalkan hutang, seluruh amal ibadahnya yang wajib yang sunnah, kalau dikatakan seluruh wajib dan sunnah, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, sedekah semua itu tidak dipersembahkan kepada Allah sebelum diselesaikan dulu hutang-hutang. Main-main itu. Tapi ada juga terjadi saat dia meninggal dunia, hutangnya ada, tapi dia beritahukan, kami nggak bisa bayar hutang almarhum. Kenapa? Karena rumah ini, harta ini sudah punya anak yatim. Ya, anak yatim siapa? Oh, anaknya, itu kan namanya ahli waris. Belum bisa mereka menerima sebelum selesaikan hutangnya. Yang namanya yatim juga yang belum balik, ya. Yang udah beli yang yatim, saya besok kambing. Yang yatim juga, kali makan cilok cireng. Kesian yang dikubur, ya. Ini nasihat untuk kita semua. Apalagi sampai dikeluarkan kata-kata, nggak bisa kami bayar. Kalau mau lagi minta di kuburan. Ini perlu dipikirin turunannya, ya. Maka itu nasab penting. Penting nasab. Kalau nasab yang rusak dan keturunan yang rusak, dalam 10 paling 3, 3 paling tidak 3 rusak, sepertiganya. Makanya hati-hati dalam mencari tempat itu. Nasab akan menunjukkan darah. Final irko dasar, kata Nabi. Pengaruh darah sangat kuat. Darah hobi utang, nah ini yang ribet. Kalau hobi utang bayar, tidak apa-apa. Hobi utang, tapi tidak hobi bayar, ini yang ribet. Ketika mengumumkan soal pengumpulan zakat, Rasulullah SAW membayangkan adanya perasaan saya mengeluarkan uang di kalangan sementara kaum muslimin. Namun beliau berusaha meniadakan perasaan itu dengan cara halus dan perlahan-lahan. Ketika itu beliau berkata, atau bersabda, فَإِنَّ النَّبِيَ إِنَّمَا أَعْلَنَا أَنْ جَمْعِ الزَّكَاةِ تَحَسَّسَ بِرِبِّ مَشَاعِرُ الْإِرْفِ بِاللَّهِ وَتَرَطَّبَ فِيَ إِلَهِهَا وَقَالَ سَيَتِيكُمْ رَكِيبٌ مَبْلُودٌ يَعْنِ جَمْعِ الزَّكَاةِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِبُوا بِهِ وَخَلُّوا بينهم وبين ما يبدون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم وارضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم وليدعوا لكم. Rombongan pengumpul zakat akan mendatangi kalian. Nabi Umi itu rombongan pengumpul zakat. Jadi kita di sini rombongan penagih pajak, ya. Bila mereka itu datang, sambutlah dengan baik dan biar
biarkanlah mereka bekerja sebagaimana mestinya. Itu didata, disensus zaman Rasulullah kekayaan seorang. Kalau jadi kan disensus kekayaan seorang, kalau menjadi pejabat, iya. Gak ada sih zakat yang dimintain. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia sadar semuanya, gak perlu dimintain. Insya Allah gak bayar. Kalau zakat dikejar, kalau pajak dikejar, akhirnya kita terdidik. Belum bayar zakat, nyantai aja. Coba belum bayar pajak, masih 2 hari lagi pajaknya, kendalanya habis. Dia pergi ke daerah lain, gua kendalan itu gak jadi. Kenapa? Pajaknya 2 hari lagi habis. Bayar pajak dulu. Saking takutnya peraturan manusia. Tapi peraturan Allah, ya dianggap ringan-ringan aja. Ya. Disuruh sambut nabi zakat. Kayak anak-anak kita dibagiin nih satu plastik dari masjid, kalau zakat diserahkan gitu, bagiin warga. Ntar yang pungutin nih di panitia. Mestinya kita udah siapin. Itu baru zakat fitrah tuh ya. Bukan zakat harta, zakat fitrah. Begitu udah malam takbiran, malam takbir, masih ada ketinggalan, panitia datang, assalamualaikum. Salam. Udah siap belum tuh? Kantong plastik udah disiin zakat buat kumpulin masjid. Ya belum naker, niatnya sebentar. Habis subuh, habis subuh. Baiknya kalau di Jumat tolong dianterin dan kembali dia nyawet lagi artinya lo maksudnya waktu nganterin ya kan zakat emang mesti kita nganter ya. Wa'adu haqqahu yawma asani, keluarkan haknya saat kamu panen, artinya keluar dan anterin. Kalau enggak berpaksain ambil khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ayat Allah sendiri yang perintah. Bila mereka berlaku adil, mereka akan memperoleh pahala. Dan bila berlaku zalim, akan memperoleh dosa. Buatlah mereka itu merasa puas. Bila kalian menunaikan zakat penuh atau zakat penuh sebagaimana mestinya, itu akan memuaskan mereka dan biarlah mereka berdoa bagi kalian. Jadi kalau orang yang kasih zakat, ya, itu dia punya kewajiban mendoain yang kasih zakat. Bukan yang kasih zakat minta didoain. Paham kan? Cek. Bukan yang ngasih zakat dengan soalan. Nih, ini ngasih zakat. Harta ada. Amin deh. 1 juta. Doain ya, anak-anak lagi sakit. Bini ada 2 bulannya. Wah, banyak banget hutangnya. Itu kan wajib. Zakat wajib. Jangan. Yang nerima, yang wajib. Wassallu alaihim, berita Allah. Berselawat atas mereka, di doain. Fa inna salataka sakanun lahu. Karena doamu bagi pengeluar zakat, pendenah dan kenyamanan bagi mereka. Jadi berita Allah, yang mendapat zakat itu yang mendoakan si pemberi zakat. Kalau tidak mendoakan, termasuk di orang yang kubur nikmat, na'udzubillah. Ini doain. Jangan minta, jangan tindakan minta di doanya. Keberhasilan seorang membuang perasaan kikir yang menjadi perintah amal kebajikan oleh Islam dipandang sebagai keutamaan sempurna. Adalah suatu kebajikan bila orang mempunyai
mempunyai cita-cita yang baik dalam hidupnya. Untuk memperkokoh hidupannya, dia perlu mempunyai badan yang sehat, mempunyai bekal untuk hari depan dengan jalan menempuh cara hidup yang hemat, dan mengumpulkan kekayaan persiapan untuk hari depan tanpa melupakan kewajibannya mengeluarkan zakat. Dengan demikian masa depan kehidupan, keluarga akan tenang dan tenteram. Allah jamin, Allah pelihara, Allah hindari dari hal-hal yang tidak dia inginkan, karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai apa yang diatur. Bila semuanya itu tercapai, kemudian dia mengulurkan tangan menginfakkan sebagian hartanya tanpa perasaan takut akan kehilangan atau kehabisan, maka orang itu telah berbuat kebajikan besar di luar zakat. Ayat jelas. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan harta yang telah Allah anugerahkan padamu. Min qabli, sebelum ayatnya datang ahadakumul maut, kematian ada salah seorang di antara kamu. Fa yaqulu rabbi, baru ngomong, ya Allah, laula akhartani, jika kau tunda untuk kematian ila ajal qarib dekat, fa saddaqa, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik dan lain sebagainya. Wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang yang salih. Ini dilantunkan lewat Al-Qur'an. Kebanyakan ini Allah Maha Tahu, Allah yang ciptakan semua. Para orang kaya yang kikir saat sakaratul maut, penyesalan seperti itu tidak ditunda, ya, tidak ditunda. Dia niat mau sedekah dah, mau bayar zakat, mau nyumbang dan lain sebagainya. Selesai. Baru faidahnya aja loh. Kalau aja sudah ditentukan, layak takdirun atau walayak takdirun, tidak bisa ditunda. Sedikit pun tak bisa. Walau akhirullah nafsan jajah hebat, Allah tidak akan mengundurkan keputusan kalau dalam limitnya sampai. Wallahu khabiru bima ta'malu. Di situ lah saat sakarat Allah perlihatkan semua hasil kerja kita. Kayak orang sakarat ada melotot, bengong. Kenapa? Dia lagi baca di api, ditajar pemeriksaan akan dihadapi. Belum ditimbang oleh Allah, dia sudah bisa timbang sendiri. Dia lihat negatif positifnya, mana yang berusaha. Itu penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ada yaumul haitsu la yanfa'u dhalim. Hari ini hari yang tidak berarti lagi penyesalan bagi siapapun dari hamba Allah yang lalai akan kewajiban-kewajibannya. Ini aku datang. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang mendatangkan pahala besar? Ya Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, ayyu shadaqatin a'zamu ajra? Qala, an tasaddaq wa anta sahihun shahih. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan engkau berbadan sehat melawan perasaan kikir, melawan perasaan takut melarat, dan melawan perasaan ingin kaya. Sedekah. Kalau asal sendiri bisa terlibat dalam itu. Suaminya ikhlas, bininya kurang ikhlas. Orang datang minta tolong,
Karena kalau lagi nggak ada uang, yang ada telur, kan dia telur. Tapi lu kasih telur dia, ke suaminya, jadi puas. Tapi dikasih di rumah 4 bagus, 1 lengah. Padahal yang bagus masih ada, yang lengah dikasih. Itu teguran untuk mereka semua. Saat sore datang saudara ayah dari kampung, bawain telur bebek, satu kerenang, tau gak tuh yang pakai kau keranjang kawat. Dibawain 50, 40 mulu, 10 lengah semua. Kan minggu di hasil nanti, para pekerja dalam syariah. Kebaikan kan Allah bayar dengan berapa? 10 kali lipat, 10 kali lipat. 4 mulus, 1 lengah, keluar yang kasih. Allah bayar 40 mulus, 10 lengah. Suaminya langsung tahu. Apa kata suami pada istrinya? Tadi orang yang minta pada kita, ada yang kamu berikan kalau yang buka, yang lengah. Iya, kata istrinya. Kita harus tambah yakin keterangan Rasulullah dan keterangan Al-Quran tentunya. Sudah kata nanti malu kan suami tadi ya. Berapa kau kata? 5. Itu sudah kita datang buat telur 50. 40 mulus, 10 letak semua. Baru sadar kali sih. Ini dalam rumah tangga menciptakan kekompakan, kekelompan pasangan suami istri dalam berbuat kebaikan. Ya agak berat. Kalau enggak dari sebulan, dari awal. Kalau udah kompak suami istri dalam urusan kebaikan, baru tercipta baiti jannati, rumahku surga. Kebaikan yang dilakukan oleh suami, sang istri menopang, sang istri menganjurkan satu kebaikan kepada suaminya, sang suami menerima dan menopang. Cakep. Jangan ada ganjaran. Jangan-jangan bisa juga, lakinya takut. Mau sedekah, istri tanya, berapa kasih pak? Ya udah, saya kasih 1 juta, banyak banget, jadi hampir begini, paruhnya 300. Apapun jadinya kita pimpinan rumah tangga, ya, jangan buat udah bijak. Kita berani kasih segitu, berarti untuk persiapan nyalain udah ada, tau gak? Gitu, udah cukup. Enggak harus lebih dari cukup. Orang perempuan kadang-kadang dengan dasar dan nafsunya ingin selalu lebih dari cukup. Itu adalah sunnatullah. Makanya harus diperangi oleh si wanita itu sendiri apa yang ada dalam batinnya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Silakan bertanya. Jadi kan orang meninggal ahli waris dibayar utang-utangnya. Apakah termasuk utang dengan negara, San? Misalnya orang itu kaya, dia belum bayar pajak penghasilan, apa harus dibayarkan juga, San? Ya toh nanti pun harus dibayar. Kalau dia mau utang dan mau jual, kan dibayar juga kan? Itu penghasilan pribadi, bukan harta. Hah? Penghasilan pribadi kan ada NPW pribadi itu. Oh, pajak itu? Iya. Belum dibayar? Iya. Iya, bayar. Harus bayar juga? Iya, biar lebih tenang. Ya. Kering gak menentang. Iya. Kan hati Allah, hati Rasul, ulil amri. Terserah ulil amri itu tunggu kelapaan. Tanggung jawab dia dan tidak dapat lompok. Iya, baik. Saya tanya tentang sodako, Chan. Hah? Tentang sodako. Hmm. Apakah seorang muslim itu muslim boleh bersedekah kepada orang muslim atau ke masjid? Ya, itu pertanyaannya. Bagaimana dengan bersedekah? Biasanya kalau lagi kampanye kan ada kampanye. Biasa, ya, kita sering kampanye nih. Iya. Calek. Iya. Kita kampanye udah lain urusan itu. Udah lain urusannya, jangan nonton muslim orang Islam juga kan. Udah lain urusannya. Sekarang cara umum ya. Kalau orang non-muslim, dia bersedekah kepada orang muslim tanpa kita minta pahami.
eh, tanpa kita minta. Boleh diambil. Eh, yang kafir orangnya, duitnya enggak. Bagus deh. Jangan kita tolak, kau ini yang baik. Itu namanya sudah titik-titik mengarah dia mendapat hidayah dan taufik. Dengar cerita kisah tentang 10 Muharram. Saat diminta kepada si muslim, dijanji-janji sampai 3 kali janji, enggak berhasil. Tiba-tiba si kafir nanya, pentingan apa kamu minta? Dia bayar langsung. Bahkan 10 kali yang dia minta, dibayar, dikasih. Akhirnya apa? Allah siapkan istana buat si muslim tadi karena dia menolak. Akhirnya istana yang diberikan siapa pun si kafir. Kenapa si kafir siapkan istana? Udah rekayasa Allah bahwa si kafir itu akan masuk Islam. Boleh minta kan? Tapi juga lagi masa kampanye. Kalau misalnya sponsor kan? Sponsor kita nggak tahu tuh CEO-nya itu orang Islam atau non Muslim. Misalnya kita lagi mau nyari dana, kita kan CEO-nya kita nggak tahu. Pasang nggak iklan jarum di masjid. umpamanya kan sponsor. Iya, yang jelas saya cuma diatur saya larang. Masjid nggak boleh buat iklan dagang kan gitu. Dagangnya masjid nggak boleh. Dagang seragam kayak. Ibu-ibu, buat seragam sih banyak kurang. Ibu, siapa yang pernah ambil? Haram! Tip salam ibunya pada. Tapi saya kasih tahu tak lupa ibu. Gak boleh datang ke masjid. Jadi di mana nomor kalian? Itu, okay. Jadi masjid gak boleh buat dagang. Pasang iklan, sponsor, dan sebagainya. Dan mereka menyambut datangnya bulan Ramadan, ya. PT Jarum Super dikasih dalam masjid batal buka puasa sekian mall, ya. Merokok di restoran. Karena saya ditaruhin tuh, dia tobat. Ya karena merokoknya kurang konsultasi, ada oon-oonnya di sini. Main taruh aja di situ. Ya ditungguin, karena ada nomornya telepon balik. Jangan, nggak bisa. Aja sebentar masalah mesti yang di lapangan main bola gitu. Biasanya kalau di kita kan khususnya sebelum sholat itu kan ada benar atau salah sholatnya. Iya. Makanya kalau di kiri aja. Biasanya itu kan misalnya siapa
hadirin semua menjadi saksi dunia dan akhirat. Tuh, gitu. Jadi dia nggak main-main. Nah baru orang tua itu blank. Tapi gue silang tidaknya cakep, bisa hatinya lain lagi. Anak yang penting udah umumin. Gitu. Soalnya sih udah berantem, banyak berantem di lagi. Ya, tetap bapaknya. Belum urusan yang lain, belum gambarin malaikat. Itu, jadi itu ikrar benar-benar keluar dari satu balik. Yang ikhlas kan memang dia, oh bayar. Ada lagi yang lebih enteng lagi. Silakan menghubungi keluarga. Ya Allah, silakan menghubungi keluarga. Insya Allah akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tahu. Mana ada orang mau kayak gitu. Umpamanya utangnya cuma berapa? 200 ribu kan gitu. Dia datang, ditanya suratnya lagi. Surat utangnya mana? Ya 200 ribu mau kayak surat. Itu potensi. Kalau enggak, emang yang kalah kita juga. Al-Quran memerintahkan idza tadayantum bidainin faktubu. Jika kamu berhutang, lihat satu hutang, tulis. Mestinya timbul dari yang hutang, bukan dari yang berpiutang. Saya menyebut sama Firman. Firman, nyebut ada enggak? 450. Ada. Dipakai dulu 450. Dikasih. Saya udah kasih garansi. Lo modalin tuh 9.000. Beli apa tuh? Baterai. Saya tulis 9.000 uang sebanyak sekian dari Bapak Firman sebagai pinjaman dan akan saya kembalikan insya Allah nanti pada bulan Maret tanggal sekian, tanda tangan di kasih dia. Enggak, kebetulan yang pinjemin nggak ngerti hukum, pengen coba. Ente pinjam 150, ya bentar. Ya bentar sih ya, dulu udah nuntek gue ke bentar sih. Rumah gue lo kenal, gue kenal. Lo jadi gue bongkar untuk biasanya gitu, yang utang, yang gak lapang. Ya, udah susah sok. Ini aturan syariah. Kita jangan sampai apa, jangan sampai terbengkalai nanti di alam barzah. Na'udzubillah. Tentang sampai ibu-ibu saya pesenin banget di sayuran. Lebih baik tukang sayur ngutang sama kita 1.000 daripada kita ngutang sama dia 1.000. Tapi tukang sayur pakai gerobak. Kurang 1.000, kata tukang sayur, bu, kurang 1.000, anak besok lo balik lagi bang, besok. Nggak balik, wah, gue baru 3 tahun. Mana tukang sayur? Dilacak. Ke Facebook. Nggak ada. Sama 3 kali ganti, HP Android nggak ketemu. Nah ini yang perlu, jadi lebih baik ya dia yang terutang sama kita, mudah gitu udah pasang niat 1.000 perak, gua maafin, kan gitu selesai, kalau orang lain kan belum tentu dan dia 1.000 juga untuk utama. Nah kalau seorang 1.000, kalau 15 orang, 15.000 besar untuk mereka. Nah, ini jaga-jaga gitu jelas dong, ya aja. Saya masih semangat. Jemput apa aja. Jadi nanti lanjutannya untuk suara kau kepada imani 228 di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup kita baca Fatihah. Kita doakan kepada rekan-rekan kita, jamaah kita, tetangga kita, mungkin juga keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah akan penyakitnya, sehatkan badannya, tetapkan keimanannya. Jadikan niat berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma turna rahman nabiyyin wa hidda wa sallim wa ilaha malaikat wa barakatuh. Allahumma anta syafi la shifa'an la shifa'u shifa'an la yuwadiru saqaman wa la hadama. Ihfi mardana, ihfi mardana, ihfi mardana shifa'an 'ajilan tamman innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu